Kali ini aku mau get unready with me. Jadi aku mau coba cleansing oil terbaru yang katanya ini bisa ngangkat make up lebih cepet dan lebih bersih daripada sebelumnya. Produk ini baru pertama kali ngeluarin cleansing oil di Indonesia ya. Ini produknya, ini adalah Nivea Cleansing Oil yang Shooting. Ada dua varian ya, satunya yang grapeseed, satunya yang coconut. Yang mau aku coba ini adalah yang grapeseed, karena katanya yang grapeseed itu untuk sensitive skin. Ini cleansing oil ini untuk wajah dan mata. Bahannya grapeseed oil. Setahu aku grapeseed oil itu memang buat kulit ini ya, kulit berjerawat, kulit berminyak. Karena aku punya essential oil itu dari grapeseed yang katanya itu bisa buat menghealing jerawat. Jadi kalau aku sih ya nyoba grapeseed oil itu hampir mirip dengan tamanu oil, cuman baunya nggak nyentrong kayak tamanu oil ya. Tapi baunya juga nggak kayak bau ikan kayak rosehip oil. Jadi kalau grapeseed itu baunya lebih enak. Ada bulu kucing di situ, ada bututnya. Baunya lebih enak dan dia sama-sama menghilangkan jerawat. Jadi kalau grapeseed oil ditaruh di jerawat itu dia bisa bikin hilang. Ini komposisinya paraffinum liquidum. Kemudian yang kedua capsic triglycerid, kemudian isododecane, isopropyl palmitate, excitexyl stearate, PEG 20, glyceryl. Grapeseed oilnya itu ada di dua kandungan terakhir dari produk ini. Kandungan terakhirnya sendiri tocopherol. Oh, jadi ini tuh bisa didaur ulang, tapi pump-nya nggak bisa. Perfume free, jadi nggak ada aromanya. Oke, so kita coba aja dulu. Nah, ini langsung ceklekan pertama. Ini first impression ya. Sebentar. Ini air pertama itu dia oilnya oil ke water, tau gak sih? Jadi bukan oil yang kayak baby oil ya. Kalau kamu pernah punya pond cleansing oil itu lebih kental daripada ini. Jadi kalau pond cleansing oil tuh teksturnya hampir sama kayak baby oil. Apakah benar bisa ngilangin semuanya yang ada di wajah? Ini aku masih ke muka dulu. Sekarang kita coba di mata ya, hilang nggak tuh? Oh my god, mata kandel. Kalau untuk tekstur so far ya, aku ngerasa dia lebih ringan sih daripada cleansing oil lainnya. Kalau untuk tekstur ya, di wajah ya. Makanya aku agak ragu ini beneran ngangkat make up apa enggak. Tapi kita coba setelah kita bilas sama air ya, oke? Okay? I'm back. So, aku udah bersihin cleansing oilnya. Cleansing oil itu tuh kamu harus pakai sabun muka, karena biar nggak meninggalkan residu oil di muka kamu gitu. Habis itu ini aku mau pakai micellar water buat ngecek apakah benar-benar dia udah hilang, apakah benar-benar dengan cleansing oil aja itu udah cukup. Next aku pakai micellar waternya Nivea yang warna hitam yang 0% alkohol, 0% no residu ya. Ini katanya justru yang buat kalau kita habis make upan kita pakai ini. Ini masih putih banget ya, kita coba. Look at this. Nih, kita lihat di sini masih ada residu-residu foundation. Ya, berarti memang yang namanya cleansing oil ini hanya membantu mengangkat makeup-makeup yang berat. Tapi kalau untuk residu-residu yang masih ada di dalam, di pori-pori wajah, di epidermis, ini tetap harus dibersihkan pakai micellar water. Padahal ini sudah pakai sabun wajah loh. Tapi tetap harus dibersihkan lagi di double cleansing dengan micellar water. Inilah kenapa kalau kita pakai make up itu memang harus double cleansing. Terang bagian mata. Kalau
kalau buat mata ini agak bersih loh pakai ini. Tapi itu mungkin juga akan dibantu cleansing oil ya. Tapi ini udah bersih pakai ini. So, kalau kesimpulan aku, memang selama ini kalau aku pakai cleansing oil itu memang nggak bisa full off bersih banget. Kayaknya kalau dibandingkan sama cleansing oil yang lebih kental, mungkin lebih bersih yang kental sih kalau menurut aku. Aku bakal bersihin. Bibir juga bersih loh. Bersih loh bibir. Jadi perpaduan antara cleansing oil dengan micellar water itu oke banget sih. Good Nivea. So, goodbye. See you on the next video. Bye-bye.